tadi kita sudah menikmati perjalanan menuju warung kopi Jagoan, suasananya ya, terus makanan dan minumannya. Sekarang saatnya kita menikmati akuarium yang ada di sekitar situ. Enak banget, nyaman. Oke, kita lihat ya teman-teman ikannya. Kita merapat ke sana ya. Cekidot. Sananya lesian teman-teman ya. Tuh di seberang sana ikannya teman-teman. Nah, mantap ya. Penasaran? Yuk merapat. Oke teman-teman, selamat malam. Malam ini saya merapat ke warung kopi Jagoan sekitar belakang rumah sakit Pusada Utama. Ini lagi lihat akuarium besar, isinya ikan-ikan unik, cantik sekali teman-teman. Penasaran? Kita lihat ya, buat relaksasi sejenak. Nah, penasaran? Ini teman-teman. Nah, wow, besar sekali teman-teman. Ini di sini enak teman, lesehan ini tempatnya. Yang di depan apa? Ada meja kursinya. Wifi internetnya stabil teman-teman. Nah, buat yang stres jenuh, mampir aja ke sini teman-teman. Sambil lihat ikan. Menyenangkan sekali ya. Nah, ada ikan apa di sana? Ya, ikan-ikan patin, ikan bawal, ikan apa lagi ya di sana teman-teman. Pokoknya enak banget ini. Selain di sini, di depan juga ada teman-teman, di samping warung kopinya. Oke, standby sejenak ya teman-teman. Kita nikmatin gerak-gerik ikan yang lagi kesana kemari. Mantap nih. Di warung kopi di sini buka mungkin jam 8 pagi sampai jam 12 malam teman-teman. Di sini ada jual nasi goreng, soto, kayak sistemnya apa ya, sewa lapak gitu loh guys. Pesen habis bayar gitu. Nah nih. Lokasinya nyaman teman-teman, belakang rumah sakit Pusada Utama, rumah pompa, sekitar Petojo, Surabaya. Oh, ikannya yang putih nih, kan? Ikan apa ini? Oh, gerak ke sana kemari. Kan? Oke teman-teman, kita nikmatin ya ikan-ikannya. Thank you.